Taman Buaya Melaka. So kita nak explore apa yang ada dekat dalam Taman Buaya ni. Okay, let's go. Itik-itik ada lagi village lah, village ni. Kampung lah. Betul. Kat Taman Buaya ni ada anak buaya. Kita tengok ni lah. Welcome to my YouTube channel. Alright, so guys, so hari ni kita ada aktiviti yang selanjutnya, iaitu pergi ke mana mi? Taman Buaya. Taman Buaya. Jadi Melaka. Kita akan pergi ke trip ke Melaka lagi. Alright, so sekarang kita dah on the way lah ya. Sebab kita kali ni pergi waktu tengah hari ni lah. Tengah hari. So sampai sana pun lebih kurang sejam lah. Dekat macam tu lah. Tengok lah kalau atas pemandu kita. So kita ada pemandu iaitu Pon ya, dan juga Miro. Macam biasa Miro. Okay Miro. So kita dah berada di R&R. Okay. So terus saksikan. Jangan lupa subscribe, like video ni. Okay, terima kasih. Cantik. Taman Buaya Melaka. So kita nak explore apa yang ada dekat dalam Taman Buaya ni. Okay, let's go. So okay guys, kalau kita tengok dekat sini, nilai harga administration rate dia kalau pemegang card holder RM16. So mungkin sini adalah salah satu tempat pelancongan yang murah ya, sebagai satu zoo di Malaysia ya. So baik, let's go. Bon dah beli tiket tadi. So ni tiket dia. Yang ni biasanya akan pakai kad pelanggan tangan. So nanti ada orang akan masukkan lah. Orang pakai kan. Kita dah nampak replika buaya yang terbesar kan. Wait a minute. Who are you? Kalau ngap habis eh. Tahu. Kita dah berada di dalam Taman Buaya. So sebelum kita menjelajah ke Taman Buaya ni, kita tunjuk kat anda semua KL Tower dah ada kat sebelah dah. Oh my god. Wow. So memang tak payah kita jalan kaki je sampai KL Tower. Alright. Menunggu kawan-kawan kita pergi apa ni, refreshing dulu diri diorang. So kita boleh tengok kat sini antara artifak-artifak bersejarah dan juga melambangkan kebanggaan Malaysia, iaitu Menara KL Tower. Ada Menara KL Tower, Twin Tower, ada Jambatan Pulau Pinang, Melaka semestinya. Yeah. So kat sini adalah Tugu Merdeka dia ada juga ya. Dan tu tak silap saya masjid apa tu? Saya tak lupa lah masjid, tapi antara salah satu lambang kemegahan di negara Malaysia. So kita teruskan kita punya perjalanan. Alright. Oh,
Okay, so kita akan mulakan perjalanan kita yang pertama adalah di rumah reptile dan burung. Jom kita tengok apa yang ada di dalam tu. Sekarang kita lihat seekor ular yang sangat diminati ramai, iaitu ular rusuk kerbau. Betul tak, Bon? Betul. So, ya, dan dia antara spesies ular yang pandai sangat berlakon. Dia dah boleh jadi aktor macam Sehri Sam, Zizan Razak, macam tu. So, kalau kita boleh lihat, ularnya dekat sini. Nampak tak? Kecil je, masih kecil lagi. Dia boleh sampai besar. Okay, lebih kurang dalam 2 kaki lebih. Macam tu. Panjang 2 meter lah macam tu. Tak sampai kot. Lebih kurang anggaran dia macam tu. So jadi spesies ni boleh jumpa di negara kita. Nampak kat sini pun dia dah di apa ni, diterangkan berasal daripada mana. Diet semestinya burung-burung yang kecil-kecil, rodent, tikus-tikus. So sebenarnya mereka ni adalah haiwan yang dikatakan sebagai haiwan yang dilindungi. Sebab apa? Di habitat asal, haiwan-haiwan predator ni dah banyak berkurangan. Dan rantai makanan mereka tu yang makin banyak, iaitu dia punya makanan dia orang lah, macam tikus. Sebab tu, kalau jumpa ular, pastikan jangan bunuh terlebih dulu. Okay? Call siapa yang patut. Contohnya, ialah perhitan dan sebagainya lah. Alright, J-Pump ke macam tu. Untuk tangani kes-kes adanya ular datang ke rumah. Okay, jom kita tengok. So kita ni aktiviti harian kat sini. So kura-kura ni pun memang nak sangat kantong. Favorite food. So kita bagi dia makan. Ya, tuntung. Nah, lagi. Lagi, makan lagi. Seronok dia orang makan. Mesti sedap juga yang kantong ni. Dia kalau dia apa ni, jadi macam kita, kita boleh buat rojak sotong. Rojak sotong kangkung. Hui, favorite. Okay, kita bagi. Okay, nak? Kita bagi makan dekat Tintum. Jadi kita nak masuk ke bird aviary pula. Let's go! Ini brown, brown tu lah. Akin brown. Thank you. Ada siap.
Boleh hitam dan alright, so kalau kita tengok sini dalam beraviari diorang lebih kepada itik-itik ada lagi bilik lah, bilik dia bilik orang kampung lah. Betul, ayam cantik memang macam tu. Okay. Oh, ada whistling duck pun ada tu, Eko. Tapi tengok kita mata betina ni tak? Ada whistling duck, yang itu itik yang bunyi, mulut bunyi gising whistling duck. Lepas tu kita ada apa ni? Muscovy duck ataupun itik serati. Ni kebiasaannya di kawasan-kawasan kampung buat peternakan untuk itik ni. Sebab itik ni kita senang lah dijaga. Okay? So, aviari ni lebih kepada haiwan-haiwan yang burung tapi yang tinggal di kawasan darat. Unggas. Dan unggas. Unggas ya? Unggas biasa. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita ke next station. Okay, jat! Okay guys, so kita sekarang ni di area kawasan buaya. So jadi kita boleh tengok kat sini banyak kandang-kandang buaya, tapi alhasil kita tak berapa nampak buaya ni. Ni si bongkok, tak tahu ada pergi ke tak. Ada cuma panjat atas sikit. Nampak kalau ikutkan ada kat sana. Cumanya si dia tersuruk sikit lah. So dia tak nampak. Okay, dia memang ada kat dalam. Guys, so kita dah tengok jenis-jenis buaya yang ada yang kat dalam enclosure ni. Jadi kita nak tengok salah satu king yang ada di kebun buaya ni. Okay, so kita tengok salah satu king buaya kat dalam. Okay guys, so kita tak sangka kat taman buaya ni ada anak buaya. Jadi kita tengok ni lah, anak buaya. Anak buaya ada di dalam tu, mak dia. Tu mak buaya. Okey, jangan tertipu lah. So yang dekat dalam ni adalah water monitor dragon, atau iaitu biawak yang biasa kita tengok kan. Dia mungkin terlepas ke dalam kandang buaya ni, so tak ada masalah. So yang dekat dalam kolam tu, kalau anda tengok tu ada buaya kat dalam tu, itulah Haris yang mana famous dekat TikTok. Okay, so anda boleh tengok kan betapa besarnya buaya in reality. So sekarang ni baru saya tahu bahawa sebenarnya buaya itu adalah haiwan yang paling-paling menakutkan. So bukan senang nak handle buaya, hanya orang-orang tertentu kan. Okay, jumpa di sini tadi. Alright. Okay, so kita boleh tengok kat sini buaya tembaga yang besar. Ya. Okay, nama dia King. Saya panggil dia King, tak tahu nama dia apa sebenarnya. Tapi antara buaya yang paling besar kat dalam ni, boleh saya panggil dia King Kong. Alright.
guys, so kita dah tengok semua jenis buaya yang ada di kawasan area buaya ni. So sekarang kita nak pergi tengok rumah hantu kat sini. Ah, ada rumah hantu. Kita pun tak tahu kan. So kita tengok rumah hantu kat belah sana dulu. Alright. Okay, kemudian nanti baru kita pergi balik. Ada rabbit sikit lagi. Oh, ada dia dengan ada dia dengan rabbit. Rabbit. Oh, yalah, tadi ya? Nampak. Okay. Kita pergi rumah hantu dulu. Let's go. Okay guys, so kita boleh tengok kat sini ada jawapan dia ataupun kita kenali sebagai rusa Timor. Okay, dan kebanyakan rusa ni berasal daripada Asia Tenggara ni lah. So seperti Malaysia pun ada ni? Malaysia tak ada, ini asal daripada Indon. Indonesia ada, kita ada sambar dia. Itu rusa besar lah. Betul. Dan rusa Timor ni biasanya orang buat untuk daging. Pedaging. Yang kita makan daging rusa yang jual dan jual RM60 ke RM80 sekilo tu, ni rusa ni. Dia buat pedaging untuk jadi untuk jualan. Okey, sebelum kita boleh tengok kat dalam. Banyak. Okay guys, kita lepas daripada dia sanctuary. Tengok rusa tadi. Kita nak pergi rumah hantu tapi rumah hantu tutup. Renovation. Jadi kita akan ke rabbit sekejap. Sebelum kita balik apa ni? Ya. Boleh. Kita akan tolak ke KL semula sekarang dah pukul 5. So jom kita tengok rabbit. Then kita keluarlah. Yo! Let's go. Okay guys, so kita dah tamat ekspedisi kita di Taman Buaya Melaka. So alhamdulillah akhirnya selesai sudah apa yang kita impikan ke Taman Buaya. So banyak jugalah buaya yang kita dapat tengok dekat dalam. Semua kebanyakan buaya tembaga dan emu, okay. Dan ada banyak construction yang akan mungkin diorang akan ubahkan. Itu yang saya tak tahulah. Saya harap Zoo Taman Buaya ni dapat lagi menambah baik kami ya, bagi penambah pulih. Kita bagi sokongan dekat mereka. Untuk rating Taman Buaya saya bagi 6. Saya bagi 6.5. 6.3. Okey, so itu penilaian kita orang, okey, sebagai visitor untuk ke zoo di Malaysia. Okey, so mungkin ekspedisi kami kali ini akan pergi ke tempat yang lagi menarik di Melaka dulu. Okey, tak semestinya kat Melaka. Di tempat lain macam Johor ke, ke Pahang. Ke utara, juga satu Timur. Malaysia kita. Kita akan cuba untuk mengelilingi satu Malaysia untuk melawat zoo di dalam Malaysia. Ya, yeah, betul. Okey guys, so ini adalah ini adalah kita punya sesi yang terakhir. Lawatan pertama kita. Dan untuk video kali ini, terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Bye bye.